Okey, habis bab kelebihan bersedekah, kita pergi pada bab pinjaman, hadis ke-91. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-91, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabil dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay, ini ada panjang hadis ni, ini kelebihan kita berinteraksi, bermuamalat dengan baik dengan orang, ya. Barang siapa menghilangkan sesuatu di antara sekian banyak kesulitan dunia seorang mukmin, bahasa kita lama, maknanya barang siapa membantu orang, itu je namanya, Allah akan meringannya satu di antara sekian banyak kesulitannya pada hari kiamat. Okey, maksudnya siapa yang bantu orang di dunia, Allah akan bantu di ke akhirat nanti. Itu dia poin dia. Allah akan meringankan sesuatu dan antara segala macam kesusahan akhirat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu tolong orang di dunia, di dunia lagi Allah akan bagi kemudahan, di akhirat lebih-lebih lagi. Barang siapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Kita tutup keaiban, Allah tutup di dunia akhirat. Dan Allah sentiasa menolong seseorang hamba itu selagi mana hamba tersebut menolong saudaranya. Ini satu hadis mengenai motivate kita untuk sentiasa kita berbuat baik kepada orang. Ada kadang-kadang syaitan tu ya'izukum, dia menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan keburukan. Syaitan ni dia menakut-nakutkan kita, maknanya kefakiran dan keburukan. Kefakiran macam mana? Kau bagi-bagi tu nanti kau pun tak cukup. Kefakiran, sedangkan Allah kata bagi kau akan cukup. Keburukan apa? Asyik kau je buat baik. Ada orang nak buat baik kat kau ke? Asyik kau je buat baik. Orang lain tak ada nak buat baik kat kau. Jadi syaitan membisik-bisikkan kita macam tu, ataupun meragukan. Ya, kena pergi meeting tu. Percaya muka orang tua ni, kan? Makin tua aku meminyak, kan? Dia bisikkan keraguan, Ini sama juga benda-benda baik. Asyik kau je tolong orang, ada orang tolong kau, apa nak buat baik kat orang sangat? Tak, sifir je bukan macam tu, kan? Kalau kita berbuat baik dengan orang ni, satu benda yang kita takkan dapat beli kat mana-mana. Apa dia? Allah sediakan takdir-takdir yang baik buat kita. Kita ni kan hidup atas takdir. Kita perlukan takdir yang baik tau dalam kehidupan kita. Jadi dengan banyak membantu orang, Allah sediakan takdir-takdir yang baik untuk kita. Kita tak tahu. Takdir yang baik itu yang kita nak dalam hidup kita tu. Kita ke depan kita tahu. Kita hanya boleh merancang. Kita hanya boleh berusaha. Tapi hasil adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila kakak tonton sekarang. Saya bagi contoh nak senang faham. Katakan, ni dulu mencerita, katakan, sekarang orang isi tender pakai internet je. Ni dulu mencerita, contoh katakan, ada satu orang, dia nak dapat satu kerja layak, satu projek lah contoh, dekat Putrajaya, contoh, A buat kertas kerja, B buat kertas kerja, C buat kertas kerja, sama-sama hantar, sama-sama pada waktu yang ditetapkan, sama-sama ada capability untuk buat benda tu. Ni, kan? Pegawai yang tengok dan menilai. Okey? Yang tengok dan menilai tu akhirnya kata, kita pilih C lah. Kenapa digerakkan hati pilih C tu? Itu di luar kuasa kita tau. Kan? Itu di luar kuasa, itu takdir Tuhan. Kenapa kita ni pilih? Okey. Kita buat satu benda. Kita ada orang cakap, ahli motivasi suruh cakap macam ini. Tak salah.
tapi perlu lebih cermat. Kita kena kerja kuat. Nak berjaya kena kerja kuat, nak berjaya kena kerja kuat. Itu sangat bagus eh. Tapi kena teliti lagi. Sebab apa? Katakan A kerja kuat, A jumpa B. C kerja kuat, C jumpa B. D kerja kuat, D jumpa B. Tapi B, A, aku nak tolong A lah. Kenapa tak tolong B, tak tolong C? Itu kan takdir. Kenapa dilembutkan hati dia untuk tolong dia ni? Nah, hidup kita perlu takdir yang baik. Jadi salah satu cara nak dapat takdir yang baik, selalulah bantu orang. Kalau kita selalu bantu orang, kita akan dapat takdir-takdir yang baik. Yang Nabi sebut, Allah akan sentiasa menolong seorang hambanya selagi mana hamba itu tolong orang lain. Itu benda yang sifir, yang kita tak jumpa kat, dekat dalam maksudnya logik lah. Kita tak perasan kita kena dibantu. Tapi sampai tahap, kita buat baik dengan orang, akan ada orang buat baik dengan anak kita. Mungkin bukan sekarang tau. Itu benda yang pernah saya lalui, saya pernah cakap. Abah ni selalu tolong orang. Anak angkat sana-sini-sini. Anak abah tak ada pun nak angkat. Ayah angkat tak ada pun. Tapi sampai masih ada punya. Benda tu ada eh. Selagi mana kita bantu orang, kita bantu orang, oh Allah akan datang orang bantu anak kita. Kita tak tahu. Itu takdir-takdir yang dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis sahih Nabi sebut. Nabi sebut, orang yang membantu manusia, Allah akan sentiasa bantu dalam kehidupan dia. So jangan rasa rugi. Syaitan akan bisikkan kita, ah engkau dibantu orang, engkau susah dia orang nak bantu. Dia akan bisikkan macam itu. Bantuan Allah kita kena tak perasan. Kita pun tak perasan kita sedang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak perasan kadang-kadang. Teruskan untuk kita membantu orang.